Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Pangarso. Kali ini akan menemukan Forescout Asset Inventory, khususnya Windows Application Install. Dengan Forescout feature Asset Inventory ini, Forescout bisa automatically melakukan klasifikasi Windows aplikasi Windows apa yang terinstall di PC atau di laptop user ya. Baiklah, kita coba demokan ya. Langsung ke menu Forescout-nya. Di sini ada Asset Inventory. Kemudian kita cari menu Windows Application Install, atau kita bisa search di sini ya. Windows Application Install. Nah, bisa seperti itu. Windows Application. Ini yang kurang ya. S, pakai S ya. Install Windows Application Install. Ada yang salah ketika ya. Windows Application Install. Oke. Di sini karena PC-nya nggak banyak ya, kita bisa lihat hanya 2 PC sebenarnya Windows ya. Oke, cukup detail ya apa aja yang keinstall ya. Dari sorting ya, misalkan ini ya ada zip, karena dua, kita demonya hanya 2 endpoint Windows yang bisa di manage. Oke, ada 7-zip, ada ini terinstall di IP 61, terus yang zip yang versi 19 terinstall di yang 56 ya. Ada juga 7-zip yang lain ini terinstall di 63 ya. Yang di Asus, yang di sini Asus juga, yang ini Lenovo. Oke. Ini juga ada desktop yang apa ini? 360 ya, Lenovo. Oke, ada AutoCAD juga ini. Ada ActivePerl, juga ini ada ActivePerl. Di Lenovo laptop ada Acrobat Reader. Ada Adobe Acrobat Reader, Adobe Air. Oke, ada juga nih Android Studio nih. Ah, ada Flash Player nih. Kalau ini udah end of support ya. Mungkin tahun ini. Untuk tahun ini. Terus ini ada AnyDesk, Arduino. Di Arduino juga ada nih di 61. Ini pasti Asus nih, karena namanya Asus Battery Health Charging ya. Asus. Oke. Ada juga ini AutoCAD. Kita coba search juga Office misalkan. Office ada enggak? Oh ya, ada. Ada ini. Ada Office yang terinstall Microsoft yang 6 versi berapa? 2016. Oke. Okay. Ada 2013 sama yang 2013 yang Lenovo ya. Sorry. Yang 2016. Ada juga Lenovo sama Asus ternyata ya. Oke. Okay. Ada Windows Office ya. Ada juga WPS Office ada juga ternyata di Lenovo. Oke, okay. Kita bisa lihat ya. Coba kita lihat ada enggak software putih. Putih, ada nih. Ada dua ya. Putih yang di Lenovo, ada juga yang putih di Asus ya. Oke, satu lagi apa lagi nih? Misalkan Java, ada nggak Java? Oh ada, muncul Java ya, kelihatan nih. Coba kita cari-cari lagi, misalkan apa ya? 40 client. Oh ya, ini ada antivirusnya. Kita lihat, oke, ini ada versi 40 client yang 6.9, dia di Asus. Oh, yang 40 client yang terbaru, baru ya. Oh, yang lebih baru ya, 6.0.11 di Lenovo. Bisa. Jadi, Forescout bisa cukup detail juga informasinya. Aplikasi apa yang terinstall.
membantu, misalkan kegunaannya misalkan kita bisa bisa ngecek antivirus yang bisa ngecek aplikasi apa yang seharusnya tidak terinstall di jaringan tapi kok ada di jaringan. Maaf, aplikasi apa yang terinstall di laptop ya atau di PC kita bisa cek harusnya tidak boleh. Kita bisa cek ini juga, ini bisa juga diekspor ya nantinya. Ada menu ekspornya nih. Oke, ada juga nanti di laporan berupa PDF nanti kalau sempat kita demokan. Oke, terima kasih. Demikian demo aset inventory untuk Windows application install. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.